Audio Jungle. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena kawasan ini merupakan kawasan asal dari kesenian Reog. Setiap tahun pada bulan Suro atau bulan Muharram, Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian kegiatan berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi. Di antaranya Festival Reog Nasional, pawai lintas sejarah dan kira pusaka, serta larungan risalah doa yang diselenggarakan di Telaga Ngebel. Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Fakultas Syariah merupakan transformasi dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Mengikuti transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo ke Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2016. Sejarah menyebutkan bahwa keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari keberadaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang bertempat di Ponorogo, yang saat itu bernama Akademi Syariah Abdul Wahab. Saat ini Fakultas Syariah memiliki 3 jurusan yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara. Masing-masing jurusan sudah terakreditasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek penguatan kelembagaan, penguatan keilmuan, maupun penguatan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang penyusunannya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbagai prestasi yang telah diraih baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Bukti lain adalah tingginya potensi alumni untuk diserap pada dunia kerja, khususnya lembaga-lembaga hukum baik lokal maupun nasional. Dalam pengembangan keilmuan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang berupa laboratorium, seperti Laboratorium Peradilan, Laboratorium Kewirausahaan, Laboratorium Falak Watudakon Observatory, Laboratorium Keagamaan, dan Laboratorium Halal Center. Berbagai kegiatan berbasis lab telah dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah baik jurusan HKI, HAS maupun HTN. Di antara kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah kajian dan diskusi hukum yang diselenggarakan secara terbuka dengan mengangkat tema-tema yang up to date. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Fakultas Syariah terus berbenah, menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, dengan tidak meninggalkan tradisi-tradisi dan nilai-nilai luhur yang telah dijadikan pedoman dalam mengelola lembaga tercinta ini. Fakultas Syariah telah berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam bidang hukum. Mereka terlibat dalam perumusan beragam produk perundangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terus menerus melakukan pengembangan keilmuan syariah dan hukum untuk menyiapkan lulusan yang kompeten di bidangnya. Lulusan Fakultas Syariah sudah banyak yang sukses sebagai praktisi hukum, baik menjadi hakim, advokat maupun menjabat sebagai ketua di pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Fakultas Syariah didukung oleh tenaga pengajar profesional yang terdiri dari lulusan S2 dan S3. Baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta guru besar di bidang hukum Islam.